Hai, teman sini. Kali ini kita tanya jawab seputar Bank BCA terkait buka tabungan tahapan BCA wajib punya NPWP. Saya tertarik ingin buka rekening tabungan di Bank BCA. Apakah untuk buka tabungan tahapan BCA wajib punya NPWP? Nah, ini pertanyaan umum ya, biasanya bagi calon nasabah Bank BCA yang ingin buka rekening di Bank BCA. Calon nasabah yang ingin buka rekening tabungan tahapan BCA wajib memiliki NPWP. Namun, apabila belum memiliki, maka bisa mengisi surat pernyataan belum memiliki NPWP dan akan mengurusnya di lain waktu. Surat atau formulir ini tersedia di kantor cabang ketika buka rekening tabungan tahapan BCA. Jadi, nasabah tidak perlu membuatnya sendiri, hanya perlu memberikan tanda tangan sebagai pengesahan. Jadi, ketika proses buka rekening tabungan di kantor cabang Bank BCA, cukup sampaikan kepada customer service bahwa belum memiliki NPWP, nanti CS-nya akan memberikan sebuah surat pernyataan yang perlu diisi sesuai dengan data diri, kemudian dibubuhi dengan tanda tangan sebagai autentikasi ya. Jadi tidak perlu buat sendiri seperti halnya surat pernyataan lainnya. Jadi ini adalah dokumen pendukung ya, selain formulir lainnya, contohnya KTP atau SIM, itu dokumen wajib. Dan apabila belum memiliki NPWP, ini adalah dokumen pendukung yang wajib dilampirkan. Apakah nantinya saldo di rekening saya dipotong pajak setiap tahunnya? Nah, ini banyak nasabah yang agak takut-takut juga ya, karena di sana kan ada NPWP gitu ya. Walaupun telah menandatangani surat keterangan belum memiliki NPWP, tapi masih banyak calon nasabah yang memiliki ketakutan saldonya akan terpotong gitu. Tidak, hanya ada potongan biaya administrasi sesuai dengan jenis kartu debit yang digunakan nasabah. Jadi biaya admin bulanan kartu debit, rekening tabungan di Bank BCA, khususnya tahapan BCA itu disesuaikan dengan jenis kartu debit yang digunakan oleh nasabah. Ini sudah saya pernah bahas di video sebelumnya ya. Bisa dicek biaya admin bulanan tabungan tahapan BCA. Linknya sudah saya lampirkan di description ya, tinggal lihat di sana. Itu beda-beda ya, setiap jenis kartu debit. Ada 3 jenis kartu debit di tabungan tahapan BCA. Semuanya memiliki biaya admin berbeda ya, karena setiap kartu debit itu memiliki spesifikasi, khususnya limit transaksi berbeda. Oke, sekian dulu terkait buka tabungan tahapan BCA wajib punya NPWP. Sebenarnya wajib ya, tapi kalau tidak punya bisa menyertakan surat keterangan belum memiliki NPWP yang disediakan di kantor cabang Bank BCA. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video berikutnya dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.